Halo guys, buat teman-teman yang mau top up kupon One Punch Man, gue saranin teman-teman buat top up di toko Wendig.com karena di sana aman, cepat, dan hemat tentunya. Untuk link tokonya gue cantumin di deskripsi. Gaskan! Semua, kembali lagi bersama gue YPMC, balik lagi di game One Punch Man The Strongest. Oke teman-teman, ini mungkin hari yang kalian tunggu atau ya, ini adalah hari yang kalian tidak tunggu cuy. Karena ada beberapa update yang terjadi ya pada tanggal 22 ini ya. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Yang pertama ya, ada Awakened Whale ya, yaitu Puri-Puri Prisoner ya, masuk ke dalam Awakened Whale cuy. Dan kalian bisa untuk menggacaknya ya. Kalau kita belajar dari masa lalu ya, tiket Awakened Whale-nya ini bisa dibeli menggunakan dana ya. Kayaknya tiketnya langsung di sini ya, bisa dibeli menggunakan dana atau enggak ya, bisa dibeli menggunakan diamond kalau nggak salah. Tiap ada Awakened Whale itu ya, tiket gratisan itu ada 12 ya di mall. Terus kemudian yang ketiga bisa dibeli menggunakan kupon ataupun duit asli ya cuy di mall ya. Oke, sebelum kita puter-puter ya, gue nggak bakal kaca deh ya. Sebelum kita lanjut ya, kita bakal coba lihat dulu ya, apakah sekarang ada gitu cuy. Karena biasa pinjerpan ini ya selalu aneh-aneh. Kita coba lihat dan ternyata ya, ini nggak tahu ngebug atau memang pinjerpannya rada ini kok kagak ada bos. Kagak ada ya, tiket Awakened Whale-nya kagak ada di sini ya, kagak dijual, buset dah. Tiket Awakened Whale-nya tidak dijual teman-teman. Awakened Whale-nya tidak dijual, dibeli pakai diamond. Ya biasanya kan cuma ada 12 biji ya pakai diamond gitu cuy, 220 kalau nggak salah ya per tiketnya. Ini tidak ada cuy, jadi free player tidak bisa nabung untuk sekarang. Gila bener. Oke, kita coba lihat ya di spesial. Di spesial kita coba lihat. Di spesial juga di sini tidak ada ya. Daily di sini tidak ada, limited. Nah, ada di limited cuy ya. Harganya 119.000. Isinya 4 tiket Awakened Whale harganya 119.000. Terus 739.000 harganya isinya 17 tiket. Ya. 17 tiket 739.000, tapi kayaknya bisa pakai dana harusnya ya, soalnya segini nggak mungkin orang bisa sampai Awakened level 2 cuy ya. Sultan nggak mungkin ya dengan membeli pack gini bisa Awakened level 2 harusnya ya. Nanti kalau tiketnya sudah habis itu bisa dibeli pakai dana ya untuk skinnya. Oke ya, terus repayment supply, oh ini udah habis ya, packnya cuma ada dua doang. Oke, dan ini dana ya sudah kembali double cuy. Jadi kalau misalkan masih ada ya, wah masih ada cuy, masih ada teman-teman, masih ada nih ya. Kita gaskan dulu ini lah ya, kita ambil double-double yang murah dulu cuy. Ambil double-double yang murah dulu teman-teman, lumayan ya. Ambil double yang murah untuk dapetin poin ini cuy. Poin rumah harapan ya, rumah harapan. Kita coba gaskan dulu. Nice, ambil dua. Oke, ini tinggal 4 hari lagi, masih lama ya. Masih lama, lumayan cuy dapat 10 koin. Lumayan dapat 30 koin. Jadi total gue ada 95 poin cuy. 95 poin bisa tukar ini 3, lumayan. Bisa tukar ini 3, mantap soul. Mantap soul, lumayan ya. Sedikit-sedikit lama-lama juga jadi sakit. Oke, kita coba berbagi ya, dan kita ambil lagi. Berbagi tapi diambil lagi ya, tidak apa-apa ya, yang penting hepan. Gila bener. Wah parah cuy, ntar gue masih penasaran ini cuy, masih penasaran sama tiket Awakened Whale dari Puri-Puri Prisoner ya. Ini kan spinnya pakai tiket ya. Kalau tiketnya sudah habis, harusnya di sini spinnya pakai dana ya. Kita login ke akun lain dulu ya. Oke teman-teman, dan kita sudah login ke akun lain ya. Dan di sini ya kalian bisa lihat ya, ini 0 ya. Untuk tiketnya 0, dan coba kita lihat kalau spin. Ya, ternyata sekarang ya menggunakan dana cuy. Gunain dana ya untuk spinnya. Satu spin 26 dana ya. Satu spin 26 dana ya. Berarti 10 spin 160. Wow, lumayan cuy, bisa habis banyak ya.
apalagi kalau mau A2. Oke, dan gue pengen lihat dulu ya untuk reward yang ada di Awakened Duel-nya ini cuy. Puri-puri Prisoner ya untuk Awakened Stone-nya, terus kemudian Hero Evolution Stone ya. Terus Puri-puri Prisoner Fragment, Red Skate ya. Terus ada faction sertifikat, gila bener. Ada faction sertifikat tuh di sini cuy. Terus Puri-puri ya, dan ini tipe sertifikat, oh mantap banget. Ada repayment supply token. Gila cuy, isinya bagus-bagus ya. Repayment supply token cuy, mumpung sekarang lagi reta PSAC Purple. Terus faction manual, taki voucher, part supply token, emblem supply token ya. Ronde 2 nih, ronde 2 ya, puri-purinya ada 2, awakened stone-nya biar jadi awakened level 2 ya. Sisanya hero epostone ya. Oke, mantap, so cool nih cuy. Oke, kita coba lihat dulu skill dari puri-puri prisoner ya. Kita coba lihat dulu skill dari puri-puri prisoner, let's go. Oke teman-teman, dan ini dia ya puri-puri prisoner ya. Kita coba lihat ya untuk skill-skillnya. Yang pertama untuk basic attack-nya, dia ini recover HP single life ya. Single life ini gimana maksudnya single life target by 120% ya. Harusnya sih recovery-nya ke satu ini ya, ke satu karakter gitu. Dengan 120% attack. Terus kemudian untuk ultimate-nya, deal damage single target with 2 consecutive strike per 750% attack ya. Jadi yang mau build puri-puri ya, bisa pakai attack, bisa pakai HP. Tapi kalau untuk awal-awal harusnya dia dijadiin tanker terlebih dahulu ya. Ya walaupun role-nya kalian bisa lihat ya, back row charm ya. Kalau misalkan gunain ulti ya, kalau gunain Cruel ya, dia pasti ngecharm-nya ke karakter yang bagian depan ya. Continuous Rebellion ya. Oke, strike 750% attack, charm the main target ya. Oke, jadi main target yang terkena charm ini ya bakal meninggalkan pertandingan ya, ninggalin timnya cuy, terus kemudian ke tim kita dan langsung melakukan ultimate ya ke tim dirinya sendiri. Gila bener ya. Oke, dan kalau nggak salah ya ultra ultimate-nya kalau nggak salah ya bisa stun ya. Apa ini juga ultimate bisa stun cuy? Tapi di sini nggak ada tulisan stun-nya ya. Oke, untuk pasifnya kita lihat ya. When battle begin ya, reduce all enemies dot by 40% ya. Jadi mati lagi ya yang pakai glory bus ya, deep seeking ya, udah mati sama si metal knight, mati lagi sama puri-puri tuh 40% ya. Dan kalau P5 gue nggak tahu bisa naik lagi, harusnya sih bisa naik lagi ya. Oke, imun to charm ya, jadi puri-purinya sendiri imun to charm ya. Terus untuk awakened pasifnya ya, increase health and allies ya in the same row, non crit damage free by 30% for 3 round. Gila, ini udah pasif awakenednya sama kayak si Phoenix Man ya. Sama kayak Phoenix Man cuy ya. Non critical damage free 30% ya untuk diri sendiri dan teman satu row ya. Kalau sudah B5 gue nggak tahu ya, allies kayaknya cuy ya. The target will be permanently disabled ya, unable to follow up, consecutive follow up. Wow, mantap sih cuy ini untuk puri-puri ya. Jadi buat yang mau gacha puri-puri, monggo siapkan tiketnya ya, siapkan kuponnya, siapkan dananya ya. Karena kayaknya 100 lah ya, 100 dana gitu cuy. 100 dana, 100 kupon untuk dapetin si puri-puri prisoner awakened level 1 ya. Itu paling mentoknya, paling apes-apesnya. Berarti 100 kali 27 apa 22? Tadi cuy. 27 apa 22 nih? 26 ya, 26 ya, 26, 260. Gila, 2600 berarti cuy. 2600 dana untuk awakened level 1 puri-puri prisoner ya. Kalau apes pakai banget ya. Kalau hoki mungkin ya 10 tiket juga udah langsung dapat nih, 1, 2, 3, gila bener. Tapi hal yang seperti itu tidak mungkin terjadi ya teman-teman ya, ingat ya, tidak mungkin terjadi. Dan ini dia ultimate dari puri-puri prisoner, mantap soul bosku ya. Nggak tahu ya ini bakal gacha atau enggak, tapi kemungkinan besar sih skip cuy, kemungkinan besar sih skip ya. Tapi kalian boleh komen di bawah ya gacha atau enggak, kita lihat saja teman-teman ya. Tapi sih harusnya sih skip ya, soalnya buat apa gitu cuy, grapplernya kebanyakan gue nggak bisa masuk ya, terus pasar gue udah mentok. Aloy lagi di build gitu, masukin puri-puri ganti siapa gitu cuy. Melja butuh Esper ya, duelist butuh,
high-tech, utuh gitu cuy, untuk lengkapin core ya. Oke, mungkin tutup videonya, gue cuma bisa cukupkan sampai di sini. Menurut gue sih bapuk ya ini untuk lakukan level sekarang, karena tidak bisa dibeli pakai diamond. Terus kemudian, ya itu sih, tidak bisa dibeli pakai diamond sih. Harusnya sih ada gratisan 12 ya tiap awal kena duel ini. Sekarang nggak ada ya. Kalian bisa langsung ya message fanspage resminya One Punch Man The Strongest ya. Gue juga mau message. Kenapa tidak ada? Biasanya ada. No. Thanks for watching and see you next video. Ciao, salam 4.